What's up guys, selamat datang kembali di channel Sobat Ulin. Ya, kembali lagi bersama gue, host Sobat Ulin yang paling gemesu. Oke, seperti biasa gue mau mengucapkan dulu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Ulinku semua. Dan semoga kalian semua baik-baik saja ya keadaannya. Oke, jadi di video kali ini gue mau mengeksplor sebuah tempat wisata kolam renang yang bernama Kolam Renang Sindang Gendis yang berada di Bogor Barat. Dan tempat ini sangat cocok sekali untuk kalian yang ingin membawa keluarganya dan untuk kalian yang sedang minim budget tapi pengen liburan. Tempat ini sangat cocok sekali nih untuk kalian ya. Ikuti terus perjalanan gua di tempat wisata ini. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel Sobat Ulin ini, boleh dong, kita tolong untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika gua update video-video terbaru seputaran tempat wisata lainnya, kalian bisa langsung mengetahuinya. Dan gua ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Yuk ikuti perjalanan gua. Oke, Sobat Ulinku semua, berhubung ini gua masih masa-masa PSBB, jadi kita harus gunakan masker juga ya untuk kesehatan kita, oke? Dan kita cuci tangan dulu, yuk. Selamat siang Mbak, harga tiketnya berapa ya Mbak? 10.000 dan untuk weekendnya berapa? 15.000 ya. Oke, saya beli satu Mbak. Oke, Sobat Ulinku semua, jadi harga tiketnya untuk di weekday 10.000 dan di weekend seharga 15.000 ya. Dan untuk anak-anak berusia 3 tahun ke atas, dia untuk harga tiket masuknya sama. Dan untuk kalian yang mohon maaf, untuk anak yatim kalau bilang ke si mbaknya, dia akan digratiskan khusus anak yatim ya. Jadi yuk ikuti terus ya. Penduduk bumi, selamat datang kembali di channel Sobat Ulin. Oke, Sobat Ulinku semua, jadi di video kali ini gua mau mengeksplor sebuah waterpark yang berada di Bogor Barat nih. Jadi seperti apakah tempatnya? Simak terus videonya ya sobatku. Karena waterpark yang akan gua explore ini sangat murah meriah banget nih untuk harga tiket masuknya. Oke, Sobat Ulin semua, sekarang gua sudah berada di tempat kolam renangnya nih, kolam renang Sindang Gendis. Ya, tempatnya cukup lumayan bagus juga dan di sini juga sudah tersedia water slide, water boom, ada beberapa water slide dan untuk gazebo-gazebonya juga sangat banyak sekali ya. Dan ya, lumayan lah sesuai dengan budget 10.000, 15.000. Oke. Kita nyebur dulu. Oke sobatku, jadi tempat wisata ini bernama Sindang Gendis Waterpark yang berlokasi di Desa Cibatok, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
West Java. Kalian juga bisa menggunakan Google Map untuk memudahkan kalian menuju ke tempat wisata ini. Dengan kata kunci, kolam renang Sindang Gendis Cibatol. Dan untuk harga tiket masuknya, seharga Rp10.000 untuk di hari Senin sampai Sabtu. Dan untuk di hari Minggu, dihargai Rp15.000 saja nih sobatku. Gimana, cukup murah bukan? Dan untuk kalian yang anak yatim, tempat ini digratiskan. Jadi kalian tinggal bilang saja ke penjaga tiket masuknya, oke? Gak usah malu-malu ya. Oke, Mat. Gua sekarang lagi mencoba di kolam renang yang 1,5 meter lah ya. Dan gua bareng sama pengunjung yang di sini juga nih. Ya, kita seru-seruan. Yuk. Yuk, seru-seruan yuk. Yuk. Oke, sobat ulinku. Dan di sekarang nih gua mau mencoba water slide-nya yang ada di kolam renang ini bersama bocah-bocah yang ayo bareng Sobat Ulin. Oke, let's go. Sindang Gendis Waterpark ini memiliki kolam renang untuk anak-anak ataupun untuk dewasa nih sobatku. Dan difasilitasi seperti water slide dan wahana-wahana bermain air lainnya. Bukan cuma water slide dan wahana air saja nih sobatku. Di Sindang Gendis ini memiliki cukup banyak sekali gazebo-gazebo untuk kalian bersantai setelah mandi. Dan wisata ini juga memiliki danau dan spot foto yang cukup lumayan bagus loh sobatku. Oke sobat ulinku semua, gua mau taruh renang nih di antara gua dan kru sobat ulin, sang editing. Hai dong, gimana sih? Ini apa taruhannya nih? Nih, taruhannya mijit aja, mijit. Yang kalah mijit nih, Bat. Dan ini kameramennya. Oke, dan ini hostnya yang paling rusuh. Oke, jadi simak terus. Kita mau di kedalaman 2 meter ya, ya? Kedalaman 2 meter. Dan 2 meter. Panjangnya berapa nih ya? Ya, lumayan panjang sih. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. Tempat ini lebih dari cukup untuk fasilitas yang ada di tempat ini. Sesuailah ya dengan harga tiket masuknya. Sekian reviewan dari gua. Tetap jaga lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Tonton video-video lainnya dari Sobat Ulin di akhir video ini ya. Dan selamat berlibur. Oke sobat ulinku semua, mungkin sekian video vlog gua di wisata kolam renang Sindang Gendis ini. Dan kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel Sobat Ulin ini, boleh dong gua minta tolong untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika gua update video wisata-wisata lainnya kalian bisa langsung mengetahuinya. Dan kebetulan gua di sini ditemani oleh karyawan. Dari karyawan Sindang Gendis ini ya. Dan jangan lupa ditonton vlog Sobat Ulin di wisata Sindang Gendis. Tentunya di channel Sobat Ulin. Oke, terima kasih. Pak Tilo. Pak. Ah, terserah. Oh, senang. Anjir bisa atau gitu, Bang. Sindang Gendis. Jangan.